Arus balik Lebaran 2023 sudah dimulai sejak hari Senin, 24 April 2023. Momen Hari Raya Idul Fitri akan segera berlalu. Itu artinya, orang-orang mulai bersiap kembali ke perantauan karena waktu libur akan berakhir. Karena semua orang kembali ke perantauan, maka para pemudik harus bersiap menghadapi kemacetan kembali. Sentra oleh-oleh jajanan khas Karawang di sepanjang Jalan Pantura ini diburu para pemudik pada Kamis, 27 April 2023. Sebagian dari mereka membeli jajanan khas Karawang tersebut sebagai oleh-oleh. Tepatnya di sepanjang Jalan Pantura, Kaliasin, Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang. Sejumlah sentra jajanan khas Karawang ini diburu para pemudik yang hendak balik ke Jakarta. Di sentra oleh-oleh ini tersedia berbagai jajanan dan cemilan khas Karawang diantaranya wajit cililin, pala, dodol, tape bendul, ubi cilembu, kerupuk miskin dan masih banyak yang lainnya. Salah satu pemilik sentra oleh-oleh Karawang, Hajah Misnah, saat dihubungi oleh Azam TV Jabar mengatakan, sentra oleh-oleh khas Karawang ini sudah berdiri sejak tahun 1997. Ia sangat senang di Lebaran tahun 2023 ini omset penjualannya meningkat dibandingkan 2 tahun kebelakang. Ia pun berharap untuk kedepannya, sentra oleh-olehnya biar banyak pengunjung dan pembeli. Alhamdulillah, sekarang mah udah 2 tahun kan sepi ya, karena corona. Sekarang yang mudik tuh udah, jadi alhamdulillah, warung kita tuh sekarang rame, lancar. Untuk ini bu, peningkatannya gimana? Sebagai pemudik yang harus balik? Ya alhamdulillah lah, rame pokoknya. Ini oleh-oleh dari mana bu? Ini oleh-oleh ya dari Karawang ini mah. Apa aja bu yang disediakan? Ya kan ada wajit cililin, manisan pala, tape, ubi cilembu, kerupuk miskin, banyak lah pokoknya oleh-oleh. Untuk harga sendiri bu, harganya sendiri? Harga ya umum sama. Kira-kira berapa bu? Ya kalau tape sekilo 15.000, kalau ubi cilembu 25.000 sekilo, kalau kerupuk 10.000, kalau dodol 40 sekilo. Untuk harapannya ke depan bu? Harapan ya, harapannya ke depan? Ya, harapannya ya banyak pengunjung, biar banyak pembeli lah. Sejak musim mudik dan balik Lebaran, penjualan jajanan khas Karawang ini mengalami peningkatan omset penjualannya. Bahkan di tahun 2023 ini penjualannya naik hingga 25% dari hari biasanya. Sementara Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi terjadinya puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 26, 27, dan 28 April 2023. Sehingga Menhub merekomendasikan agar para pemudik untuk melakukan arus balik sebelum ataupun sesudah tanggal tersebut untuk menghindari kemacetan puncak arus balik. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Azam TV Jabar melaporkan.